Sejene kenang faktor usia, ruas dalan Kabupaten Cirebon Gedik akeh ngalami rusak ning musim udan. Kerusakan gedik makin meningkat lantaran genangan banyu udan. Kaya sing terjadi ning ruas dalan Tegal Sari Cangkring, pirang-pirang pengendara kudu melambat. Lantaran akeh lobang sing dikebeki genangan banyu. Nanggepi iku Dinas PUPR Kabupaten Cirebon ngaku durung ngelakuakan pemeliharaan dalan. Hal iku lantaran PHK masih ngelakuakan lelang aspal sampai akhir Februari ngko. Dekate mengkonon PUPR terus ngupayakan supaya ngelakuakan penambalan ning pirang-pirang ruas sing rusak pisan. Sementara iku ning tahun sedurunge anggaran pemeliharaan ana ning kisaran 13-15 miliar rupiah. Tapi tahun kini anggaran diperkirakan lebih rendah yaitu sekitar 10 miliar rupiah. Sudah di Rasmadi, RCTV, Cirebon.